Mereka telah tetap berbangsa Tenggara ke arah Sawang, namun dapat ditangkap oleh Jawang tadi. Kembali kacau lewat tempo ke belakang pada Harsi, namun dapat dipatahkan Jumat tadi. Lemparan ke dalam untuk kacau tidak dilakukan, namun lagi patah di pemain. Mungkin ada Kakna, tengah ada Paina, di sana ada Eti. Namun rupanya sudah dihadapi pemain dari sebelah kanan. Sudah dilakukan siapa yang dituju, di sana ada nomor 29. Ada Bosong, maksudnya namun rupanya. Dipatahkan pemain-pemain dari sebelah kanan. Sudah dilakukan ke depan dan cukup banyak terjadi. Namun melanggar ke sisi kiri yang di jalannya di Pagawayan atau Tesua ke tengah. Siapa yang dicari di sana ada Cena maksudnya. Namun lagi-lagi, namun masuk di atas Mister Gang yang di Pagawayan. Ada Lia ke depan, siapa yang dituju ada Sugeng ke tengah ada Eti, maksudnya masih kami tarik Joko. Namun rupanya langsung patah di pemain Riken ada Kasno, ada Paino ke depan, di sana ada Cumati. Namun rupanya Cumati di situ terlihat sudah mampu ke sebelasan kacau ada Joshua sang palang pintu. Sudah dilakukan tendangan dia tapi ke depan ada Sarjoso, ada tempo di sana. Rupanya dapat dipatahkan oleh pemain dari Wellington. Di sana ada Cena Mozart bola ke depan maksudnya, namun patah dulu. Rupanya berbalik rumah turun bangsaan dari sisi kiri ke depan, namun dapat diselamatkan oleh Harsi tadi. Kecelakaan ke depan, di sana ada tempo yang dituju, masih tempo, namun dapat. Sudah dilakukan, namun tendangan dari Sarjoko tadi terlalu lemah dan mampu diantisipasi pemain-pemain dari Riken. Kembali saat pembangun serangan, ada Guntoro, ada Muji, kesana ada Sarjoko, masih Sarjoko, umpan pada Sarjono, kembali Sarjoko, namun kendaraan gawang dilakukan oleh Jarki ya, sang penjaga gawang ada Guntoro, teman pada Wakiman, masih Wakiman, namun rupanya sudah dilakukan ada Sarjono di sana, namun depan Guntoro pada siapa ke depan yang dituju Kasno maksudnya, namun ada Cumati pada Kasno, masih Kasno mencari kawan pada Cumati lagi, namun depan dari Cumati dan tanggal si para pemain ada Sarjono pada Takul ke depan, di sana ada Pahur yang dituju masih Langir. Siapa yang dikumpang crossing dari Langir, namun dapat dipatahkan oleh Waksiman tadi. Di sana Joshua membantu serangan ke depan. Siapa yang dicari tendangan langsung, umpan pendek dari Jarkia ke depan. Siapa yang dituju di sana ada Cumati. Upaya-upaya dua pemain dari KFC nomor 7 angkasa Wekas Wea tadi sudah dilakukan. Di sana ada Cumati yang dituju, namun dapat dikandaskan pemain KFC tadi. Di sana ada Tempe, masih Tempe ke depan, namun lagi-lagi dapat patah pada FC. Kembali percaya terakhir,
mampu menjebol gawang yang dijaga Yoyo dan merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk pertandingan di sore hari ini. Namun rupanya Irwan tadinya membantu serangan dan mampu menjebol gawang yang dijaga Yoyo. Pemain belakang yang menusuk ke depan dan mampu mengelabui pemain belakang dari KFC. Kembali ke peralatan Jala Pelangir. Masih Pelangir sendiri, namun rupanya upaya pemain dari Rikun itu sudah mulai bangkit. Di sana dalam gerak menguasai bola. Masih pemain Rikun umpan ke tengah, siapa di sana ada Kakno bagusnya, namun dapat diantisipasi oleh Musi tadi. Setelah kembali ada Edi langsung kami ambil lagi kesempatan pemain-pemain di sana ada Indra. Di kanan ada Wati, masih Wati pada Wati. Sisi kanan di sana ada Cokoi. Kedepan harus cuma tidak ada, namun rupanya cuma di tendangan juga sudah dilakukan yang dituju antar rumah sabun dan kumpul. Namun lagi-lagi pemain dari KFC membangun serangan, ada antar rumah, namun Edi dapat menyelamatkan bola tadi. Kembali ada Irwan membangun, membantu serangan ke depan. Masih Irwan juga mencari, ada Cemati maksudnya. Namun patah di kaki pemain dari KFC, ada Takul di sana menguasai bola. Takul umpan ke depan, siapa yang dituju, ada Sarjono, ada Tempe, masih Sarjono. Kebelakang ada Tempe, masih Tempe, kembali gol. Dan rupanya terjadi handball di kota penalti. Kita lihat wasit Kulkari menunggu titik-titik dari handball tadi. Tendangan penalti sore hari ini akan dilakukan pemain dari KFC sang kapten rupanya. Rukun pelanggung rumah ada bersama. Anak gol. Sudah dilakukan. Tidak mampu berkumpul ke dalamnya di sore hari ini. Karena tendangan penalti yang dilakukan pelanggung tadi tidak mampu menjadikan gol. Mampu dipatahkan Sergio. Ada Jokowi membangun serangan dari sisi kanan. Masih kembali cepat tertenggara dari Irwan cukup keras, namun dapat diblok oleh Arti tadi. Ada Sarjoko dari Taksi membangun serangan dari sisi kanan. Siapa yang dicari? Umpan ke depan, di sana ada Tempe maksudnya yang dicari, namun patah di pemain dari kiri ke tengah. Sana ada Kasno, ada Jokowi kembali ke Kasno, Kasno ke tengah. Ada rupanya bola tadi cukup kembali Kasno menguasai bola. Ke sisi kanan di sana ada Anto Trimus, masih Anto. Ke belakang di sana ada Sarjoko, ke depan maksudnya, namun dapat diantisipasi oleh Indra. Ke depan ada Kuntoro, ada Edi. Ke sisi kanan, namun rupanya berjanjang kemarin dari kesebelasan. Bola berada di Takul. Sudah dilakukan, namun
membentur pakar putus yang dicalon pemain dari namun lagi-lagi
lebih dekat dari penjagaan gawang Garuda tadi. Ada Paino ke depan, ada Katno, masih Katno, ada Sumono, ada Wajiman ke depan, kepada Katno, ada Lutujo, akhirnya di sana, kepada Sumono tadi. Kembali Sesuai saat penyumbangan serangan dari sisi kanan, masih Sesuai umpan ke sisi kiri, namun kalau dikatakan Sumono tadi. Setelah ada Sumaji kepada Katno, kembali Sumaji maksudnya, namun dapat dipatahkan Sono tadi. Setelah ada Ayati, ada Sarjoko, ada takul di sana, masih takul. Takul, setelah ada Pintu, setelah ada Sarjoko di sana, ada Sosio. Namun rupanya kasih dari Gini Marto. Sudah dilakukan tendangan kawan dari sana, ada Sumono yang dituju. Masih Sumono, namun dapat dipatahkan pemain KFC. Di sana ada Joshua ke tengah, ada Hayati, pada Sarjoko. Ke depan di sana ada Tanggir Sato. Lupa kedudukan. Masih tetap 3-0 untuk Rusun. Sementara Katno menguasai bola kepada Wajiman. Masih Wajiman menggantikan kepada Katno. Kekuatan di sana ada Bintaro. Wajiman setelah ada Katno. Kembali permainan 1-2 yang diperagakan pemain-pemain Rusun cukup cantik. Di sore hari ini ada Katno. Namun kata di pemain KFC. Di sana ada Takul. Bangun serangan masih Takul kepada Tempe. Masih Tempe. Yang dituju ada Pelanggur atau Pahwira. Badan Pelanggur, masuk Pelanggur. Setelah. Ada rupanya. Dilepaskan begitu saja oleh Tempe tadi. Ada Katno. Namun kata di kaki Sarjono. Masih Sarjono ke tengah. Siapa itu ada Wiyak. Masih Wiyak. Pada Sarjoko. Ke sisi kanan ada Pelangir. Sarjoko lagi. Masih Sarjoko ke tengah. Namun lagi-lagi tidak ada kawan di sana. Kembali Katno. Ada Sumono. Untuk membangun serangan kepada Sumono. Masih Sumono. Pada Sumati maksudnya. Masih Sumati menguasai bola ke depan. Di sana ada Sumono juga. Namun. Masa dikatakan ini. Sono tadi. Setelah. Namun rupanya umpan Sarjono tadi. Dapat dikatakan itu kembali Katno. Rizkin membangun serangan. Kepada Lecu. Masih Lecu mencari kawan ke belakang. Ada Katno. Kembali Edi. Katno kepada Mantul Sumono. Namun rupanya Sumono terjatuh tadi. Sumati ke depan. Hayati. Ada Takul. Masih Takul. Ke sisi kanan ada Pelanggur. Kembali ke cantik ini. Pelanggur kembali pada Tempe. Masih Tempe kembali Pelanggur. Mencari kawan Pelanggur. Setelah. Namun di sana ada Wiyak maksudnya. Ada Lekono. Umpan ke samping. Di sana ada Tempe. Masih Tempe mencari kawan. Umpan klasik. Berbahaya. Namun. Umpan pendek. Yang dilakukan Tarkia. Sampai ada Wajiman di sana. Halo, Dek. Opleset lu. Mana itu? Kembali itu. Mana? Cuma itu. Mencari kawan cuma itu. Cuma lo. Kembali itu. Kembali cuma itu. Masih cuma itu. Mencari kawan kembali pada itu. Permainan 1-2 yang cukup cantik dari diberasal oleh pemain-pemain dari kesebelasan Rikot. Namun dapat dipatahkan oleh pemain Palangkuntung. Ada orang menunggu itu, Dek. KFC. Di sana Sarjoko menguasai bola. Siapa yang dicari?
Mencari kawan di sana ada Tompo. Masih Tompo. Umpan ke tengah masuknya. Namun dapat dipatahkan yang kira tadi. Kembali Sarjo menguasai bola mencari kawan. Di sana ada Sarjo. Oh! Lagi-lagi. Kendalan Sarjo kali ini cukup lemah. Dapat diantisipasi dari dia tadi. Kembali serangan dilancarkan pemain-pemain Riken. Ada Supri ke tengah, ada Katno. Kembali Supri lagi. Katno adalah mantan pemain Persis Solo. Ini tahun sekitar 95. Ada lagi ke depan. Kepakan offset dari Rina Batu. Dan di sana Suara Batu menambah gol dari kesebelasan Riken. Pergantian pemain dari kesebelasan Riken. Katno ditarik keluar digantikan Dwi S nomor 21. Ya, baru kita sudah tidak. Kita lihat tadi serangan dari yang dilakukan Riken. Terjadi cepatan offset yang tidak mampu menjadi offset tadi, mampu dimaksimalkan Suyono, pemain pengganti dari kesebelasan Riken. Kembali kacil mana serangan dari Langur. Mencari kawan Langur, siapa yang dituju? Masih Langur, namun dapat dipatahkan pemain-pemain dari kesebelasan Riken. Ada Jumono di sana. Kembali pada Sumono, mencari kawan Edi. Ke tengah, ada Joko. Ada Leslom pada Jumati maksudnya. Namun, Roni keluar apa? Keluar dari sarangnya tadi. Ada Edi, kembali pada Sumono. Ke tengah Edi, namun keluar apa? Roni meniup panjangnya, pertanda. Pertandingan di babak kedua sore hari telah berakhir dengan kedudukan 4-0 untuk kesebelasan Riken FC. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada tim Riken FC Girimarto yang sore hari ini memenangkan pertandingan melawan Tarsiriken Wonogiri. Tentunya kami kesebelasan Riken mampu melanjutkan kuota semifinal. Dan juga kami ucapkan kepada tim dari KFC Wonogiri yang telah ikut meramaikan turnamen sepak bola Manula Cup yang pertama tahun 2023 ini. Sekali lagi kami informasikan bahwa pertandingan esok sore antara kesebelasan Persib Negeri Rusak yang akan berhadapan dengan Maisa Losari dari kesebelasan Surakarta. Kami yang bertugas menyiapkan jalannya pertandingan.